Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview yang sudah saya share di YouTube komunitas ya. Ini adalah mod Jetboost 3 MHD single glass dari Mas Muhammad Nasir dan MDC ya kalau nggak salah. Dan untuk mod ini berstatus free, jadi bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi. Dan ngomong-ngomong, untuk liverynya ini sudah include ya, jadi kalian tidak perlu lagi untuk mencari liverynya. Ini adalah livery dari Suburjaya, ini sudah terpasang di modnya langsung ya, jadi enak banget. Dan di sini kita cari tempat yang agak enak dulu ya, karena di sini kayaknya mengganggu trafik ya. Dan ini busit sudah versi 3.7.1 ya, baru saja tadi siang ya kalau nggak salah itu diupdate di versi 3.7.1. dan ini untuk videonya saya rekam itu di busit versi 3.7 ya, jadi untuk OBB nya ini ada sedikit saya pasang kode name karena ini masih busit versi 3.7. Dan di sini seperti yang kalian lihat, ini modnya enak banget ya, apalagi mod dari Mas Muhammad Nasir, apalagi dengan MDC itu biasanya detail banget ya. Dan untuk dikit detailnya itu nggak usah diragukan lagi, pokoknya mantep lah ya. Dan setelah ini kita akan langsung aja kita review ya. Untuk di bagian interiornya seperti ini ya teman-teman, ini spionnya agak membulat gitu, ini kayak di ETS2 ya. Dan di sini untuk perlampuannya kita review dulu ya. Dan di sini kita nyalakan untuk lampu hazardnya. Untuk lampu hazard di sini sudah menyala, sen kanan maupun sen kirinya. Dan di sini untuk lampu dekat maupun jauh sudah bisa menyala juga. Mantap ya. Dan kita cek untuk bagian pintunya. Untuk pintunya di sini spek pariwisata ya, karena di sini untuk seatnya juga pariwisata. Jadi untuk yang depan itu sliding, yang belakang itu standar. Dan ini untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya ya seperti ini ya, detail banget. Namun yang saya herankan adalah bagian suaranya ya, karena suaranya itu gimana ya, kalau dipakaikan kode name itu ya seperti ini ya, ada suara kayak ketika kita berhenti ini kayak ada suara desisan gitu ya teman-teman. Padahal ini kayak busnya ini kan berhenti, tapi kayak ada suara bus sedang berjalan gitu ya teman-teman, bisa kalian dengarkan sendiri. Dan ketika pakai sound ori itu kayak gimana ya, soundnya agak kurang gitu ya. Ya mungkin itu ya, karena saya pas coba di busit versi 3.7 ini suaranya kayak soundnya kurang enak gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena mod ini detail banget ya, dan untuk masalah sound itu bisa diakalin dengan kode name, jadi nggak apa-apa ya. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk interiornya seperti ini. Ini detail ya, mantap. Dan di sini pokoknya pandangannya enak banget lah ya. Dan di sini untuk tombol-tombolnya lumayan besar ya. Kalau mod pada umumnya kan biasanya kecil ya, tetapi ini besar-besar kayak di bus orinya busit. Dan animasinya pertama tadi jendela itu ya, kedua itu pintu sopir, dan ketiga itu suspensi dan fake shadow. Dan di sini belum ada bukaannya ya, bukaan kap mesin maupun bagasi, jadi hanya ada bukaan pintu saja. Dan untuk velgnya ini menggunakan velg dari Adi Putra ya. Sebentar, ini kita ubah dulu untuk
bagian gearnya ya, kita buat auto saja biar enak. Oke, mantap ya. Untuk size nya ini juga nggak terlalu besar, dan kalau nggak salah itu ada 4 varian ya. 4 varian itu terdiri yang kita pakai ini salah satunya, yang non variasi, ada juga varian yang full variasi, dan ada juga yang winglet saja. Pokoknya mantep pol lah ya, kalian bisa langsung coba saja. Dan ini hanya ada sasisnya satu ya teman-teman, yakni sasis Shino RK8. Dan di sini setirnya agak mengkilap gitu ya teman-teman, jadi kayak di gimana ya, kabus sih kayak ETS2 gitu ya. Mantap lah, ini mantep pol pokoknya, kalian wajib coba ini mod ini. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Untuk linknya nanti langsung mengarah ke channel YouTube-nya dari MDC. Nanti kalian bisa langsung download saja di sana. Pokoknya enak lah, kalian tinggal coba saja. Lalu bisa buat untuk pariwisataan atau ya narik, terserah kalian ya, ya. Pokoknya kalian coba saja. Dan kita akan cari tempat untuk pemberhentian kita ya. Mungkin di sini aja. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Satu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wushid Mania. See you next video.